Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Idapar. Oke, jadi hari ini seperti biasa ya, aku masih share seputar pengaturan uang, yaitu tentang menabung 1 juta dalam jangka waktu 1 bulan. Nah, metode ini sebenarnya metode nabung yang ekstra banget ya, karena ekstra ngebut dalam 1 bulan kita harus menghasilkan atau mendapatkan 1 juta. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu caranya kayak gimana, simak terus videonya. Oke teman-teman, jadi pertama kita harus menghitung gitu ya, dalam 1 bulan itu ada 30 hari. Nah, kemudian kita tulis terlebih dahulu hari ke-1, hari ke-2, hari ke-3 sampai dengan hari ke-30. Nah, kemudian di pinggirnya itu aku menuliskan jumlah, jadi jumlah itu nominal yang akan kita tabung per harinya. Kemudian ada juga total, jadi total itu adalah penjumlahan dari hari ke hari nominal yang kita tabung gitu. Jadi, ketika kita udah nulis hari ke-1, hari ke-2, hari ke-3, jadi nabungnya itu hari pertama, hari ke-2, sampai hari ke-5 itu nominalnya 10.000. Nah, kemudian kita jumlahkan hari pertama dan hari ke-2 itu jumlahnya berapa. Kemudian ditambah hari ke-3 jumlahnya berapa. Jadi, secara berurutan kita akan menjumlahkan gitu ya, dari perharinya yang kita tabung itu 10.000. Kemudian di hari ke-6 kita akan nabung dengan jumlah 20.000 itu sampai dengan hari ke-10. Dan kemudian setelah 20.000 itu kita jumlahkan juga, jadi setiap harinya kita akan jumlahkan nominal tabungan yang kita tabung. Nah, dan yang selanjutnya nominalnya itu bertambah jadi 30.000. Jadi perharinya itu akan selalu naik dari 10.000, kemudian 20.000, kemudian 30.000, dan kemudian ada 40.000 juga sampai dengan 50.000. Pokoknya dari masing-masing hari itu pasti akan ada kenaikan hingga kita bisa mencapai tabungan 1 juta.
Dan di hari ke-16 sampai hari ke-20 nominalnya itu adalah 40.000. Jadi memang ada kenaikan nominal ya di sini. Kemudian setelah itu kita akan jumlahkan juga di kolom total. Dan kemudian seterusnya kita jumlahkan sampai di hari ke-20. Setelah kita nabung 40.000, kemudian hari selanjutnya kita akan nabung dengan jumlah lumayan banget ya, 50.000 per hari. Nah, buat teman-teman, kenapa aku bilang nabung ini adalah nabung ekstra? Karena semakin hari itu nominalnya bertambah gitu ya. Jadi, buat teman-teman semua, semoga bisa nabung 1 juta per bulan ya, walaupun memang agak berat. Karena menurut aku juga agak berat sih, karena semakin akhir bulan gitu ya, nominalnya semakin besar. Tapi nggak apa-apa ya, namanya juga kita lagi berusaha untuk nabung. Ya, semoga bisa terwujud tabungan 1 juta per bulan. Nah, ini adalah catatan hari ke-30, itu nabungnya juga sama 50.000 dan total semuanya adalah 1 juta. Nah, memang sih benar-benar ekstra banget ya tantangannya, soalnya semakin akhir bulan itu semakin naik nominalnya. Tapi semoga kita bisa tetap nabung dan bisa tetap konsisten untuk menghasilkan tabungan 1 juta per bulan. Dan kemudian yang terakhir ini adalah tips hemat dari aku supaya bisa nabung. Dan buat teman-teman semua, semoga tips ini juga bisa memotivasi agar nabungnya bisa lebih semangat. Kemudian semoga tips ini juga bisa bikin kita lebih hemat dan bisa nabung secara konsisten. Dan buat teman-teman, tonton terus videonya sampai akhir. Dan buat teman-teman juga yang udah like, comment, subscribe di video channel YouTube aku, makasih banyak. See you on my next video. Bye-bye semuanya.